Toko Emas Jaya Putra di Kompleks Pasar Desa Banjaratma, Kecamatan Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah, Selasa sore disatroni 6 perampok. Saat itu, toko sudah sepi pembeli. Dua pelaku masuk dan menjarah emas di etalase. Dua orang berjaga di depan toko, sementara dua lainnya tetap berada di sepeda motor. 1 kilogram emas berhasil mereka bawa kabur. Sempat ada seorang warga yang mencoba menghalangi, ditembak dari jarak sekitar 6 meter. Peluru tembus dari bahu depan sampai bahu belakang. Nah, setelah waktu itu Anda mau apa? Kenapa sampai jadi sasaran tembak? Saya kan mau ini ngambil batu. Batu buat apa? Buat lempar. Lempar pelaku itu ya? Boleh tahu-tahu dia nembak. Dari jarak berapa meter? 6 meter. 6 meter ya? Lama ini para pelaku pakai ini nggak, pakai penutup wajah nggak? Enggak. Berarti Anda tahu betul wajahnya gitu ya? Helm toh ya, pakai helm ya. Oh, gitu. Kemudian juga menggunakan senjata api kurang lebih 2 atau bisa lebih, karena saksi yang melihat baru hanya 2 senjata api yang diangkat. Dan sempat melakukan tindakan menembakkan senjata tersebut, meneruskan senjata sebanyak 3 kali. Dari 3 kali tembakan tersebut diduga sedang kita selidiki apakah peluru nyasar atau sengaja melakukan peringatan tetapi salah arahnya sehingga mengenai warga yang sedang melakukan pejalan kaki di seberang toko tersebut. Polisi belum bisa mengidentifikasi apakah para pelaku adalah juga tersangka perampokan toko emas lain yang terjadi sebelumnya di lokasi yang sama.